Mulai tanggal 8 besok, Margiono didampingi Elsie Sion dari BPBD Kota Kupang memberikan klarifikasi atas isu tsunami. Isu yang telah tersebar membuat warga Kota Kupang panik, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir. Saat tengah malam isu menyebar, banyak warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Berikut penjelasan dari Kepala Stasiun Geofisika Kupang. Ya, pertama. Yang kedua, sampai saat ini BMKG... Kami pastikan bahwa tidak akan ada tsunami. Kecuali kalau ada gempa. Kami BMKG bekerja 24 jam, Bapak Ibu sekalian. Berapa saat 24 jam. Jadi kalau ada gempa, kami pasti akan menginformasikan. Dan kalau gempa itu tersebut menimbulkan tsunami, pasti kami akan selama 2 atau 3 menit kemudian, kami akan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama stakeholder terkait tentang akan terjadi tsunami. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dari Kupang NTT, Tim Liputan melaporkan. Bapak-Ibu.